Halo anak-anak hebat, apa kabarmu hari ini? Mudah-mudahan anak-anak ibu semua berada dalam keadaan sehat walafiat, masih tetap semangat belajar, masih tetap bisa tersenyum ceria untuk menuntut ilmu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini ibu senang sekali karena kita masih bisa bertemu untuk belajar bersama. Pagi ini kita akan masuk ke masih tentang keluargaku di tema 4, tapi kita akan masuk ke subtema 2 tentang kegiatan keluargaku. Kita akan masuk ke pembelajaran 1 dan 2. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, sebelum kita mencari ilmu, kita harus berdoa dulu. Yang beragama Islam, nanti doanya seperti biasa yang ibu tampilkan. Kemudian yang non-Islam, berdoa menurut agama dan kepercayaanmu masing-masing. Kita berdoa agar ilmu yang mau kita terima, ilmu yang mau kita pelajari, mudah untuk kita pahami, mudah untuk kita mengerti. Nah, sekarang kita berdoa bersama-sama dulu ya. Berdoa dimulai. Baiklah anak-anak, nah kita akan mulai belajar hari ini. Dan ibu yakin anak-anak ibu sudah mandi, sudah berpakaian rapi, sudah duduk dengan rapi, dan pastinya juga sudah sarapan. Nah, baiklah anak-anak, kita akan mulai pembelajaran kita ya. Di pembelajaran 4 ini, di subtema 2, kita akan belajar mengenai kegiatan keluargaku. Jadi, setiap keluarga itu punya kegiatan yang berbeda-beda setiap harinya. Umpamanya pagi-pagi ayah menyiapkan dirinya untuk ke kantor, bersiap-siap untuk ke kantor. Kamu, dirimu, kakakmu, adikmu juga bersiap-siap untuk ke sekolah. Nah, ibu biasanya pagi-pagi itu menyiapkan sarapan untuk kita semua ya, agar anak-anak ibu sebelum berangkat ke sekolah sudah sarapan terlebih dahulu. Nah ya, jadi nanti ibu juga akan masak atau ke pasar untuk membeli kebutuhan yang akan dimasak untuk siang hari. Nah, itu kegiatan keluarga di pagi hari. Nah, kegiatan itu berbeda-beda ya. Nah, kemudian ada juga cerita Siti. Siti yang bersama keluarganya sarapan pagi bersama di meja makan. Nah, jadi berkumpul bersama, makan bersama itu adalah suatu hal yang sangat menyenangkan. Karena kita bisa bertemu, berkumpul dengan orang tua kita, kakak atau adik. Nah, saat makan itu ada peraturannya, ada adabnya. Jadi, kita tidak bisa makan sembarangan saja. Umpamanya, sebelum makan kita harus duduk dengan rapi, dengan tertib. Kemudian, mencuci tangan. Kalau makan pakai tangan. Nah, kemudian berdoa sebelum memulai makan. Nah, kemudian ambillah nasimu secukupnya ya, agar tidak bersisa nanti. Nah, setelah makan, cucilah tanganmu kembali, berdoa kembali. Nah, duduk bersama keluarga saat makan itu menyenangkan sekali. Nah, itu harus kita syukuri ya. Kita syukuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Nah, kemudian sebelum berangkat ke sekolah, kita harus berpamitan dengan orang tua dulu. Ya, berpamitan dengan orang tua, bersalaman, salam tangan, biasanya cium tangan ya. Biasanya anak-anak ibu cium tangan, harus seperti itu. Mencium tangan ayah dan ibu, kemudian pamit dan berangkat ke sekolah. Nanti pulang juga harus begitu. Pulang ke rumah, salam, mengucapkan salam, salam juga dengan ayah ibu dan mencium tangan ayah dan ibu. Nah, itu tanda anak yang sopan, anak yang santun, anak yang tertib. Jadi kamu juga harus melakukan hal-hal yang bagus, yang baik. Nah, itu yang dilakukan. Kemudian pulang sekolah, umpamanya kita mau makan. Nah ya, kita mau ambil sendok, umpamanya sendoknya jauh atau jauh letaknya dari kamu, kebetulan dekat dengan ibu. Nah, kita bisa minta ibu mengambilkannya dengan cara yang sopan. Seperti apa kemarin ibu ajarkan, kalau kita ingin meminta sesuatu, nah, kita harus mengucapkan
tolong ibu, tolong ambilkan sendoknya, ibu tolong ambilkan nasinya. Nah, seperti itu ya. Nanti setelah diambilkan oleh ibu, kita juga harus mengucapkan terima kasih. Jangan lupa mengucapkan terima kasih setelah kita diberi apapun, diberi bantuan, diberi barang, harus mengucapkan terima kasih. Nah, itu yang harus anak-anak lakukan ya, karena itu adalah sikap yang sopan, sikap yang santun, sikap yang sangat baik. Nah, kemudian ada juga cerita tentang Siti yang pergi liburan dengan keluarganya, dengan ayah dan ibunya berlibur ke tempat bibi, ke desa. Nah, bibi dan pamannya Siti itu tinggal di desa. Jadi di desa itu udaranya masih bersih, kemudian lahannya masih luas, tanahnya masih luas ya, kebun, sawah masih luas. Nah, di desa juga ada sungai biasanya. Nah, air di sungai biasanya jernih, dingin, sejuk, jadi senang kita bermain di desa. Di desa kita juga bisa menemui banyak hewan ya, seperti sapi, kerbau, kambing, dan juga ayam. Memang di kota juga ada ayam, tetapi tidak sebanyak di desa. Nah, waktu saat berlibur, Siti melihat ayam ya, melihat ayam di sekitar rumah bibinya. Nah, Siti memperhatikan bagaimana gerak ayam itu saat berkokok, bagaimana gerak ayam itu mengepakkan sayapnya. Nah, seperti mengetuk sayapnya ya. Nah, itu cara ayam mengepakkan sayapnya. Kemudian dia akan berkokok atau saat ayam lari. Nah, hal itu diperhatikan oleh Siti. Jadi kamu bisa juga memperhatikan hal-hal begitu kalau kamu pulang ke desa atau ke tempat nenekmu di desa, tempat paman, bibi. Kamu bisa lakukan hal yang sama. Nah, Siti memperhatikan semua gerak-gerak ayam, gerak mengepak, gerak ayam berjalan. Kemudian Siti mencoba membuat gerakan itu menjadi sebuah tarian. Jadi kita bisa membuat tarian berdasarkan gerakan sebuah hewan. Ya, itu yang dilakukan Siti selama berrekreasi atau berlibur di tempat bibi di desa. Kemudian ada juga cerita Denny yang senang berolahraga. Nah, Denny ini berolahraga dengan ayah dan ibunya di pagi hari di sekitar rumahnya, di taman sekitar rumahnya. Nah, olahraga pagi hari itu bagus karena udara masih bersih ya, cuman kendaraan juga tidak terlalu banyak. Jadi olahraga ini salah satu cara untuk membuat tubuh kita menjadi sehat ya. Jadi olahraga bisa membuat tubuh kita menjadi sehat. Nah, anak-anak juga bisa melakukan olahraga lari atau jogging di sekitar rumah ya. Kemudian ada lagi lari lurus ke depan. Nah, ya, lari lurus ke depan itu seperti apa? Jadi badan kita bungkukkan ya, badan kita bungkukkan, kemudian mata ke depan. Nah, kita berusaha lari dengan kencang ya, sekuat tenaga agar kita bisa sampai ke tujuan dengan lebih cepat. Nah, kemudian ada lagi permainan elang dan ayam. Siapa yang tahu permainan elang dan ayam? Ya, mungkin di taman kanak-kanaknya, di TK-nya dulu pernah melakukan permainan seperti ini. Jadi ada elang dan anak ayam. Nah, elang ini bagaimana elang ini berusaha menangkap anak ayam. Kemudian bagaimana anak ayam harus berlindung dengan ibunya. Nah, ya. Jadi dalam permainan ini ada anak ayam, ada yang menjadi elang. Jadi yang elang berusaha mengejar, yang menjadi elang berusaha mengejar temanmu yang menjadi anak ayam. Jadi permainan ini bisa kamu lakukan dengan teman-temanmu. Kalau sudah sampai ke induk ayamnya, nah elangnya tidak bisa lagi karena sudah ada induk yang akan melindungi anak ayam. Nah, permainan ini bisa dilakukan di rumah, bisa juga dilakukan di sekolah nanti ya. Jadi harus, tapi bermainnya harus di tempat yang cukup luas, di halaman atau di lapangan. Nah, nanti ada video pembelajaran yang ibu buatkan untuk anak-anak. Jadi anak-anak saksikan video pembelajarannya ya, perhatikan dengan baik-baik. Kalau anak-anak minta tolong mau ditemani ayah ibu, mau diajarkan oleh ayah ibu, kakak juga, anak-anak harus minta tolong dengan cara yang sopan ya.
Kemudian nanti jangan lupa mengucapkan terima kasih. Karena anak-anak yang sopan, anak-anak yang santun, anak-anak yang hebat harus tahu cara tata krama, bagaimana minta tolong, bagaimana mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Nah, sekarang kita akan saksikan video pembelajaran yang sengaja dibuatkan untuk anak-anak supaya lebih paham, lebih mengerti materi pembelajaran kita hari ini. Mari kita saksikan. Tema 4, Keluargaku. Subtema 2, Kegiatan Keluargaku. Anggota keluarga memiliki kegiatan yang berbeda. Setiap hari ayah pergi ke kantor, anak-anak pergi ke sekolah. Ibu menyiapkan makanan untuk keluarga. Semua anggota keluarga saling membantu. Pekerjaan pun jadi lebih ringan. Pembelajaran 1. Makan pagi bersama keluarga. Ibu Siti menyiapkan makan pagi. Siti membantu ibu menyiapkan makan pagi. Siti makan pagi bersama keluarga. Makan pagi bersama keluarga sangat menyenangkan. Siti dan keluarga bersyukur kepada Tuhan. Bacalah dengan nyaring. Aturan makan di rumah Siti. Duduk dengan tertib. Membaca doa sebelum makan. Makan secukupnya. Mengucapkan syukur setelah makan. Membantu ibu merapikan meja. Nah, sekarang coba kamu tuliskan kegiatan sarapan pagimu bersama keluarga. Pagi ini aku makan, apa yang kamu makan? Aku minum, apa yang kamu minum? Aku makan pagi bersama, dengan siapa kamu makan pagi? Dan bagaimana perasaanmu? Bacalah percakapan berikut. Bolehkah aku membantu merapikan meja, Bu? Silahkan, Siti. Hati-hati membawa piringnya. Baik, Bu. Siti anak yang rajin. Terima kasih, Siti. Sama-sama, Bu. Ayo membaca. Berangkat sekolah. Setelah membantu ibu dan ayah, Siti berangkat ke sekolah. Siti berpamitan kepada ibu dan ada ibu dan ayah. Siti mencium tangan ibu dan ayah. Siti pulang dari sekolah. Tiba di rumah, Siti mengucapkan salam. Ibu menjawab salam Siti. Siti mencium tangan ibu. Ayo kita membaca lagi. Perhatikan gambarnya. Rekreasi bersama keluarga. Siti, ayah dan ibu berkreasi. Mereka pergi ke rumah bibi di desa. Siti melihat pemandangan yang indah. Sawah dan kebun yang luas. Air sungai bersih dan jernih. Di sekitar rumah penduduk terlihat hewan peliharaan. Ada sapi, kerbau, kambing, dan ayam. Siti melihat gerakan ayam. Gerakannya lucu sekali. Pembelajaran 2. Ayo membaca. Beni berolahraga dengan ayah dan ibu. Mereka berlari di taman dekat rumah. Beni senang berolahraga bersama keluarga. Olahraga membuat badan sehat. Gerakan berlari satu arah. Perhatikan gambarnya. Posisi badan agak condong ke depan, pandangan mata ke depan, berlari dengan gerakan tangan dan kaki yang sesuai. Arah berlari lurus menuju satu arah. Olahraga berlari membuat badan kuat dan sehat. Jika badan sehat, semua kegiatan mudah dilakukan. Kegiatan bermain pun lebih menyenangkan. Berolahraga dengan bermain. Mari bermain ayam dan elang. Perankan anak ayam. Berusahalah agar tidak ditangkap elang. Berlindunglah di balik induk ayam. Perhatikan gambar Udin dan teman-teman. Udin dan teman-teman senang bermain ayam dan elang. Ada yang menjadi elang, induk ayam, dan anak ayam. Elang berusaha menangkap anak ayam. Induk ayam melindungi anak. Permainan seru sekali. Baiklah, anak-anak sudah saksikan video pembelajaran yang ibu berikan. Anak-anak juga sudah dengarkan apa yang ibu jelaskan tentang
banyak hal, bagaimana aturan di meja makan, bagaimana saat kita berlibur, bagaimana kita akan pergi ke sekolah, apa yang harus kita lakukan dengan orang tua, ya. Nah, kemudian juga bagaimana bermain elang dan anak ayam. Nah, kalau bermain, kita harus ikut juga aturan. Jadi tidak boleh main sesuka hati kita, karena nanti akan menyebabkan terjadinya pertengkaran. Jadi nanti bermainnya tidak menjadi mengasyikkan lagi. Karena kalau bermain bersama teman itu hal yang sangat mengasyikkan, ya. Nah, sambil bermain anak-anak juga berolahraga, karena saling kejar-mengejar antara elang dan anak ayam. Nah, itu pembelajaran kita untuk hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu mengerti dengan apa yang ibu terangkan, yang ibu sajikan. Terima kasih kamu sudah menonton videonya, ya. Nah, ibu rasa cukup sampai di sini dulu. Kemudian ibu ingatkan sekali lagi, jangan lupa menggunakan masker kalau anak-anak pergi keluar rumah, ya, dipakai dengan rapi, jangan ditanggal. Kemudian rajinlah mencuci tangan, ya, gunakanlah sabun dan air yang mengalir. Dimanapun ada tempat cuci tanganlah dulu. Kemudian juga anak-anak harus menjaga jarak dengan orang lain, ya. Jadi berdirinya harus menjaga jarak, duduknya juga harus menjaga jarak, tidak boleh berdekatan. Dan juga anak-anak harus menghindari tempat yang ramai. Jangan datang ke tempat orang yang ramai berkumpul. Jadi kita harus menghindari tempat-tempat yang ramai. Dan juga anak-anak harus makan makanan yang sehat dan bergizi. Makan sayur, makan lauk pauk, makan buah, minum susu, dan banyaklah minum air putih, ya. Kemudian jangan lupa untuk berolahraga supaya badan kita semakin sehat, semakin kuat. Nah, kalau berolahraganya di luar rumah, anak-anak harus pakai masker. Jadi setiap keluar rumah pakailah masker. Kemudian juga kalau anak-anak tidak ada kepentingan atau keperluan untuk keluar rumah, nah tetaplah di rumah saja, ya. Di rumah saja membaca buku. Bagi anak-anak yang belum lancar membaca atau belum bisa membaca, berlatihlah membaca buku sesering mungkin, supaya nanti anak-anak ibu bisa seperti teman-teman yang lain yang sudah lancar untuk membaca. Nah, yang sudah bisa membaca juga harus sering-sering baca buku, supaya lebih pintar lagi, lebih hebat lagi. Jadi buku itu banyak ilmunya, ya. Boleh buku apa saja, buku cerita, buku pelajaran, buku komik, ya, atau koran juga boleh. Nah, ya, yang penting anak-anak ibu tetap berlatih untuk membaca. Kemudian juga boleh juga anak-anak di rumah menonton TV. Ya, di TV juga ada ilmu pengetahuan yang bisa kamu ambil manfaatnya. Jadi menonton TV juga bagus. Nah, ada lagi yang bisa kamu lakukan di rumah, yaitu membantu ibu di rumah, membantu merapikan rumah, merapikan meja makan setelah kita makan, mencuci piring atau mengelap piring, bisa anak-anak lakukan. Ingat ya, sambil membantu kita juga sambil belajar, ya. Nah, baiklah anak-anak, ibu rasa cukup sampai sini pembelajarannya. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah menyaksikan video ibu. Kemudian jangan lupa mengerjakan tugasmu sendiri. Kerjakanlah sendiri dulu dengan mandiri. Jika tidak mengerti, boleh bertanya dengan ayah ibu, boleh bertanya dengan kakak, boleh bertanya dengan gurumu. Tapi usahakan lakukan sendiri dulu supaya kamu mengerti dengan materi pembelajaran kita hari ini, supaya kamu jauh lebih pintar dari hari-hari kemarin. Baiklah anak-anak, sampai jumpa lagi.